Efek domino SE Gubernur ke ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah tentang peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kalteng terus mendapat sorotan miring. Pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya Fitria Husnatarina mengatakan, SE Gubernur yang terbit pada 28 Juni 2021 memang ada bagian yang dirasa sangat mengkhawatirkan terkait aktivitas ekonomi, seperti efek domino. Fitria mengatakan bahwa yang sungguh akan masyarakat hadapi adalah berkurangnya kunjungan dan aktivitas yang mendatangkan pihak luar ke Kalteng. Tapi mohon diingat, sekali lagi sektor yang harus ditangani tidak hanya satu. Bagaimana pemerintah daerah pun harus clear dengan kebijakan-kebijakan kompensasi bagi sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi. Daniel, untuk Tabengan TV.